Alfa bersama Alfa Gaya. Ya, asli dari Cianjur. Mohon. Seurbeas atunya di sana ya. Beras, tauco juga tau ada co. Ya. Kalau Caca suka selfie enggak? Suka banget loh. Berarti pas banget nih. Ini suka selfie, ini suka selfie, ini suka selfie. Kalau gue mah sukanya iwake. Itu suami istri. Udah enggak? Botak. Makanya nih hari ini saya mau membahas tentang selfie. Iya, pada umumnya itu sudah merambak. Kalau merambah kan sedikit, ini merambak. Lebih banyak. Tidak hanya anak-anak ABG, anak-anak alay, cabe-cabean dan yang lainnya. Sudah merambah ke para pemimpin dunia. Pemimpin dunia. Ya, silakan Andre mungkin ada info sebelum nanti saya ngobrol sama Caca Handika. Iya, jadi demam selfie ini dari mulai anak-anak sampai para pemimpin dunia juga melakukan itu. Ini ada beberapa foto-foto di mana para pemimpin dunia melakukan selfie. Oke. Okay. Ya, seperti ini nih. Nice adventure ya. Wah, itu satu ya Bapak Presiden kita. Ya. Ada lagi gambar yang lain? Ada lagi. Nah. Pak Jokowi dan juga Pak Yusuf Kala. Dan kita juga sudah stalking Chika dengan foto-foto selfie-nya. Oh gitu, ada ya? Ada. Coba lihat. Ah, ini dia nih. Ya kan, Jokowi. Saya bukan aku. Kamu ah. Itu pas waktu lagi sakit ya? Sakit yang bed rest. Apa Kang Sule waktu itu Chika sakit? Sakit bisul. Chika kenapa sih hobi banget selfie? Apa? Apa kamu merasa dengan selfie itu bisa menemani kesendirian kamu? Atau dari karena kamu sering galau? Kesendirian loh. Sendiri gitu ya. Enggak kok aku sendiri tapi happy. Jadi aku itu single and very happy ya. I'm single and very happy. Aku baik-baik saja. Katanya tadi mau minta dinyanyiin singlenya duet sama Andika. Iya. Tapi suaranya begini. Kalau lagu sendiri berantakan. Pokoknya ingin mengabadikan seluruh momen-momen. Ya, banyak banget ya dokumentasi-dokumentasi yang disebarkan melalui media sosial ya. Instagram gua, sama Twitter. Twitter ya. Gue kesel juga Le, gue setiap gue klik pet, foto dia semua. Gue masuk Instagram, foto dia semua. Sampai gue banting HP gue. Kesel banget gue. Awal mulanya bagaimana Cika? Kok bisa berselfie-selfie seperti itu? Karena ngerasa waktu itu kan kayak kalau nggak dandan tuh kok muka aku busuk banget gitu kan. Pas dandan kok gila cantik banget kayak Sophia Lacuba. Tapi pas diperhatiin ternyata Sophia Lacubluk. Bisa dipraktekin nggak? Kamu punya gaya selfie favorit kamu apa sih selain menyon-menyonin bibir? Oh yang ini ya. HP apa itu? Nih, sampai ini kuning. Yang pasti tau kenapa aku suka selfie. Semuanya karena Advan Gaya. Oh. Dan sudah dilengkapi dengan dua kamera. Kamera pertama itu 8 megapiksel. Sudah dilengkapi dengan LED flash. Dan kamera sekundernya 3 megapiksel yang bisa kita gunakan untuk selfie. Jadi... Ya. Jadi hasilnya bening. Tapi kalau pakai Advan Gaya. Sekarang kita selfie ya. Oke. Pantesan kalau pas yang nggak pakai handphone ini yang zaman dulu banget, pantesan kok busuk. Tapi Advan Gaya ini bisa gaya sendiri juga ya? Iya gaya sendiri. Iya maksudnya jadi bagus nanti gaya. Ya. Ada lagunya kan yang apa? Headphone Advan Gaya. Oh ini lagi. Headphone Advan Gaya. Pintar mancing iklannya nih. Handphone Advan Gaya. Pakai ke Advan Gaya. Tenanglah. Eh mau kemana lu? Rusuh boleh, banget lu selfie. Selfie. Oh iya. Oh, iya selfie. Kayak pemimpin-pemimpin negara. Oh. Kayak. Aduh. Gua ambilin deh, gua ambilin. Namanya juga bukan selfie kalau diambilin mah. Satu. Ya. Wih, bagus banget. Langsung di selfie saya. Apa? Oh, masih ada. Bisa langsung diedit? Nih ya.
Sekarang kita ke galerinya, kita lihat dulu hasil fotonya. Kalau misalnya mau edit nih, di pojok kiri bawah ini udah ada filternya. Jadi nggak perlu pakai aplikasi lain lagi. Abis fotonya sama monyet-monyetan. Lu kadang-kadang suka ngatain masa monyet-monyetan. Udah tahu monyet bener. Biasaan kamu. Goceng, goceng. Bayar lu goceng. Goceng. Ini bayar 5.000 ya? Goceng. Eh goceng. Ya goceng kan 5.000. Ih kata siapa beda. Pak, baru ketemu anaknya. Seminggu gak pulang-pulang. Pantesan. Untung sekarang udah ketemu ya. Caca juga katanya suka hobinya selfie ya. Iya. Biasanya kamu selfie di mana sih? Di mana aja boleh. Di mananya nggak penting buat dia. Yang penting sama siapanya. Biasanya kalau selfie sama siapa? Sama Ricky Perdana. Ini ibu-ibu ember ya. Ember. Ini bukan acara infotainment loh. Oh iya. Sekarang iya. Ini top show. Oh ini top show. Sekarang udah nggak perdana, udah isi ulang. Di mana aja berarti selfie-nya? Banyak di mana aja, pokoknya benar kalau misalnya kita udah tampil cantik tuh kayaknya pengennya eksis gitu, terus pengen di like sama banyak orangnya nggak sih? Iya benar. Gitu, jadi pokoknya kalau syuting, kalau ketemu Kang Sule sih pengen selfie. Oh gitu. Ayo nantilah habis ini ya, nggak apa-apa. Boleh. Nanti saya kasih minum dulu. Kamu belum minum ya? Belum. Haus ya? Haus banget dari tadi. Maya. Asik. Minum dong, ada Caca ini. Sok ngobrol sekalian. Ngobrol apa Kang Sule? Ya, sok ngobrol aja nggak apa-apa. Kenalin Maya. Iya. Rio kuek-kuek ini. Rio kuek-kuek. Silakan minumnya. Aduh makasih. Ada loh, saya pernah lihat cewek ya. Dia ngupload fotonya sendiri, nge-like sendiri, komen sendiri. Ada banyak tuh begitu tuh. Udah mulutnya gini. Fotonya gitu. Dia upload, juga gitu. Iya, upload sendiri, dia like sendiri, di komen sendiri. Yang lain gak ada yang like. Terima kasih. Kasian banget orang itu. Gak aku kan? Kok kayak aku ya? Silakan. Aku waduh. Apaan Parang tuh? Ya, seadanya aja ya. Kerupuk. Iya. Hah? Kerupuk. Ini di potek. Hah? Donat. Donat. Kerupuk ini bijaksana, dibilang donat juga. Dia bagi makan. Tiga loh, adil loh kita ya. Ayo. Boleh dimakan. Ini surprise sebetulnya buat kalian. Coba ingat-ingat, ada apa dengan kerupuk ini? Ayo. Apa kak? Siapa? Papa, gue mau makan aja. Emang doyan. Ayo. Oh, aku ingat. Aku kayak aku. Kamu pernah dulu waktu mau syuting, mau bedakan, gak ada spon, kamu pakai kerupuk ya? Ya, ingat kan? Ya, kan? Oh iya aku hancurin dulu kan. Iya kan? Aku tampil-tampilin di sini. Di sini kan. Iya, ingat kan? Gimana? Surprise gak? Enggak. Neng Caca, kalau Neng Caca mah katanya udah mau cepet-cepet mau nikah ya? Iya, iya, benar. Caca udah tinggal. Kenapa lo jawab? Enggak semua orang pasti mau nikah kan, ya kan? Kamu ya, juga mau nikah? Harapan. Dia mau nikah. Kenapa? Kamu juga mau nikah? Ya mau lah. Kapan rencananya? Emang udah punya cemewel? Ya udah ada belum cemewelnya? Itu yang tadi aku bilang. Oh gitu. Siapa cek namanya sih? Sama RP. RP. Wih, RP. Duit dong. Iya. Itu Rupiah. Udah berapa lama kamu? Kau takut salah ngomong lah. Kau takut salah ngomong kan yang merasakan kamu? Cemewel. Enggak pacaran. Terus? Mau ke Cipuy. Udah sampai sekarang masih berjalan ya? Iya. Oke, kalau begitu kita panggilkan inilah dia. Ricky Perdana. Kalau gini-gini, yang saya panggil Ricky Perdana bukan Ricky Perkeong. Ya Allah, kenapa rambutnya jadi begitu? Biasa abis kerimbat ya. Kalau kerimbat apa ini? Andre, pakai yang begini
lihat. Emang ada apaan? Tanda apaan di sini? Nah, lu kan tangan lu begini, Bu Riki. Anda boleh kirain bener lu, Riki. Aduh, gue udah gue surprise. Mestinya iain aja kek, apa kek gitu. Oh, iya. Riki Perdana mah rambutnya gak gondrong begitu. Hati-hati kabur, Nur. Hidup. Awas, hati-hati. Peliharaan. Coba lihat-lihat. Mamang, gua kirain Sinchan tadi. Dari mana, Mak? Biasa, Le, saya mau laporan. Oh, laporan? Soalnya laporan. Laporan Mamang kepada keponakannya. Nih, gua demen nih. Laporan diterima. Titirut, titirut, barkulin jebun. Titirut, titirut, barkulin jebun. Kornek, jadi persiapan untuk ujian persamaan ini hampir siap. Oh, udah siap semuanya ya? Hampir siap. Oh, hampir siap, berarti siap. Belum selesai dong? Ya, betul. Karena nanti ujian persamaan itu tempatnya akan disamakan dulu. Jadi disamakan aja? Disamakan dulu. Oh, iya. Supaya nanti lancar lah ujian. Oke, okay. Cuma ada, memang ada kekurangan lah. Dana? Bukan. Apa kekurangannya? Biar agak cenghar saya boleh minta. Oh, boleh. Boleh. Kumen diminta sendiri ya. Nih, saya mumet deh kalau mikirin ujian kalau sama kopi mah biasanya. Iya, langsung cenghar. Gitu. Coba aja. Jong jeng jet. Diuyup dulu. Kopi ku kental. Musik ku keras. Matsum bunik. Cika dulu. Udah pernah juga gak apa-apa. Sok banget lu udah pernah juga. Katia dulu. Ngelewati itu kalau begini. Iya bener, Cika dulu. Iya. Music on. Oh iya. Tadi di situ yang pakai jilbab apa ketawanya gini banget kayak nyerok angin. Girang banget. Ada angin di serok. Music. Oh. Ada sumbang-sumbangnya dibangin Cika bagus. Alhamdulillah. Tapi aku gak bikin single. Janganlah, malu ya. Ya udah. Caca. Ya Allah. Musik, Om. Yummy. Gue mau kuat sekarang mah enggak. Bekas cewek juga enggak. Biasanya kan gue mah genit nih. Iya. Bekas cewek itu. Paling minum. Enggak. Akan cobain. Akan cobain. Hah? Enggak. Enggak mau bekas cewek. Gak mana tadi? Sini ya? Tapi iya. Katanya gak mau. Enggak. Tahan dong, tahan. Quiz dulu. Oh iya. Gue deh nyobain. Mau nyobain? Siapa nih yang nyobain? Mulai. Ah!
Cobain, Rep. Minum. Gak minum. Kosong nih. Apa yang mau diminum begini? Tinggal ampas doang. Kopi gak ada lagi. Mengingatkan soal twist. Maya mau kemana, Maya? Cemburu, Kang Sule genit. Tuh kan. Maya, kamu seperti itu sekarang? Iya, Kang Sule gitu. Maya! Oke, di antara keributan antara Sule dan Maya, mari kita lanjutkan untuk quiz Twitter. Sekarang saatnya untuk mengirimkan foto kalian dengan menggunakan properti sapu ijuk. Lalu mention ke @ini_talkshow dengan hashtag ini talkshow net advan 2. Ya. Mang, bau daki. Getek ke sini. Hadiahnya adalah satu buah smartphone advan gaya. Cika, lo kasih tau. Mamang ininya smartphone kayaknya kurang. Smartphone advan gaya? Aman. Bentar, aku ambil hadiahnya dulu ya. Oke, nah ini. Ah, coba Cika. Smartphone advan gaya. Pokoknya kalian harus dapetin ini soalnya di belakangnya udah ada tanda tangan personil JKT48. Tapi bukan cuma itu. Di dalam ini juga udah ada foto-foto selfie personil JKT48. Ayo kirim sekarang. Kirim. Nyanyi. Oke. Okay. Lagu apa? Pasti. Inilah dia, Cika. Cika Jessica. Sweet. Di sini aja.